Pas sekolah mau cari sayur di tengah hutan, di kebun durian. Ternyata banyak juga sayur-sayur yang tidak dikenal. Ternyata orang-orang dulu suka memakannya, dan itu kami cari dan kami mau lalap nanti kalau sudah di rumah. Ini saya juga tidak tahu namanya, tapi kata ibu saya dulu dia sering memakannya, terus kami memetiknya. Ayo jadi buat. Nah, ini dia daunnya seperti tidak tahu. Pokoknya ini kita ambil pucuknya, kita makan. Dan terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Coki Wazu. Hari ini kembali lagi kita makan daun pare. Sama kalau di kampung saya ini namanya jejaler. Dan sayur ini tadi saya ambil di hutan, apa namanya tidak tahu, tapi sedap. Dan ini adas, juga jejaler. Oke, kita makan. Coba ini dulu. Coba lagi daun jejaler.
Yang tahu nama daunnya, pohonnya. Komen. Adas. Bele, semangge, tidak tahu apa namanya. Ini bisa dibuat untuk menyembuhkan luka. Daun pare. Das.
tidak tahu apa namanya ini. Lupa. Kalau teman-teman di Lombok pasti tahu. Campur ini tiga jaler bebele dengan adas. Favorit daun pare. Sambalnya terima kasih. Nanti kita cari lagi daun-daun yang entah apa di pinggir-pinggir jalan, kita coba saja. Dua orang mati karena makanan, ya kan? Matur tampiasih, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.